guys, cuaca hari ini nampak. Cuaca hari ini mendung, kena hujan. Harap-harap tak hujan. Sekarang ini kita berada di kedai makan restoran Selera Kundasang. Selera Kundasang. Kita akan makan di sini. Selepas kita dah check out, kedai ini tepi jalan, tak jauh daripada Pekan Kundasang. Kita akan makan dekat sana. Kedai ni tepi jalan ya. Nampak? Tu ada kepak ayam madu di tepi jalan ni je guys. Ini kedai dia. Nampak dari jauh. Restoran Selera Kundasang. Tempat dia boleh tahan. Tengok lauk-lauk dia tu pun boleh tahan. Kat dalam dia orang dah makan lah. Lambat sedikit. Nah, ni. Oh, first time aku mendak dia makan nasi manyua. Sedap ke? Nama apa? Okey, teruskan. Okey, teruskan. Kakak makan apa? Nak pedas deh? Nak? Ya kak? Ah, makanlah, makanlah. Ini habis ayam. Ayam masak kunyit. Mari kita coba rasa. Ya. Lama, nasi goreng gila. Sabar. Kenapa? Aku beli nasi goreng special. Ya lah, Mak. Ya, Pak. Jadi order nasi goreng USA. USA, kamu di USA? Enggak. Ini daging. Daging kari, ayam. Ana, ambil pas bujung. Pas. Oke. Kita akan berhenti untuk lunch. Sekarang ini lunch. Pukul berapa jam? Pukul 100. Pukul 12.30. 12.33. Oke. 12.33. Sedapkah? Sedapkah? Betul macam mami isi anak pedas. Isi tak pedas kah? Pasti kita akan balik ke hotel. Bukan. Kita akan balik ke hotel. Apa mau bilang? Aku bilang kita pulang ke hotel. Ya itu lu bilang. Nak check in. Hari ini kita akan balik ke hotel di KK Kota Kinabalu. Kita akan check in balik ke sana untuk memudahkan pergerakan kita ke airport esok. Kita balik 15 ke? Esok kan? Kita akan balik esok malam. Tengah malam. Malam. So, hari ini kita check out tiket Kundasang. Kita akan pergi check in balik dekat KK. Tengok hari ini nanti on the way tepi jalan kita singgah-singgah lah kan di mana-mana. Kan Lina? Enak mah? Hah? Ya bener. Tak pedas kena? Betul-betul kena. Telurnya keluar dulu. Iya. Ini kuat nah. Nice. Saya order nasi goreng USA guys. Diorang makan nasi putih lauk-lauk. Saya nak try order ni. Tuh baru ya. Malam tadi i. Kak F kak. Pemula. Tapi sop LT. Sop daging ni kan. Kita guys. Sama ini. 1 juta million.
jarang kita jumpa. Orang boleh masak nasi goreng USA sedap. Even dekat Semenanjung pun. Kalau nasi goreng USA pulang. Dan ini bekam. Nasi ada rasa, oh nasi ada rasa. Aku rasa mantap ya, nanti bisik perut ni nyaman ke? Aku bisa rasa air putih free. Hari ini mood ya, oke makan. Tahan. Daging dia cun-cun. Kena, bilang ini. Jangan lupa. Jangan lupa like, share, comment. Masa aja jangan lupa tekan tombol like. Oke, okay, itu saja. Kita jumpa lagi di next video.